Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih ada di sekitaran Kabupaten Majalengka ya teman-temannya. Tepatnya di salah satu rumah yang katanya bekas rumah jenderal teman-temannya. Jadi rumah ini udah terbengkalai hampir 10 tahunan lah seperti itu. Ditinggalkan di tahun 2000-an ya teman-temannya. Oke, lebih jelasnya nanti saya akan ceritakan di pas vlog nanti ya teman-temannya. Oke, bagi kalian yang belum sholat, silahkan sholat dulu karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Yuk, kita mulai. Wow, dong, yuk. Oke, kita mulai saja. Dimulai dengan jemuran yang sudah terbengkalai, teman-teman ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini ada seperti apa ya, teman-teman ya? Seperti tempat menyuci nih, teman-teman ya. Karena di sini ada banyak sekali ember-ember yang sudah dibiarkan saja ya teman-teman ya. Wow. Oke, kenapa suara saya agak bisik-bisik? Pertama, nah. Oke teman-teman ya, di sini ada tempat seperti tempat piring ya teman-teman ya. Wow, keren. Ada sikat juga yang sudah terbengkalai. Ada sikat sisir juga yang sudah terbengkalai ini teman-teman ya. Wow. Wow, ada bunga men ya, bunga mawar, seperti aku memawarkan kamu men ya. Wow, astagfirullahaladzim, ada Al-Quran men ya. Nanti saya akan beresin dulu teman-teman ya. Ini sebenarnya nggak boleh di bawah, kita akan taruh aja dulu di atas ya teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya juga saya udah punya wudhu nih teman-teman ya, jadi ya Allah ini bisa terbengkalai kayak gini ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Oke, clear, sudah tidak ada lagi Al-Quran ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian tempat modal dulu ya teman-teman ya. Wow, di sini ada salah satu tempat modal yang sangat luar biasa sekali memang ya teman-teman ya. Keren. Wow, kita ke bagian sini dulu nih. Dan ini juga sama tempat modal juga, cuman lebih kecil lagi dan tidak ada kamar mandinya juga ya teman-teman ya. Wow, oke. Jadi rumah ini adalah rumah bekas jenderal. Ditinggalkan sekitar tahun 2002-an oleh pemiliknya keluar kota. Dan entah kenapa si pemiliknya itu tidak mau kembali lagi ke tempat ini, ke rumah ini ya teman-teman ya. Wow. Ini propertinya masih ada ya teman-teman ya. Di sini ada lemari dari kayu juga ya teman-teman ya. Keren abis. Wow. Di sini ada celengan atau patung nih teman-teman ya. Ada celengan dogi ya teman-teman ya. Wow, keren. Oke, mudah-mudahan tidak ada black snake ya teman-teman ya. Black snake. Keren. Wow. Ini ada bunga-bunga anjir. Di sini banyak sekali bunga ya. Apakah dulunya istrinya itu adalah pecinta bunga ya? Bukan pecinta saya ya. Padahal saya tuh ganteng men ya. Keren. Wow. Oke, kita masuk ke bagian sini dulu ya teman-teman ya. Ini adalah ruangan dapurnya ya teman-teman ya. Wow, keren. Tapi sudah jebol seperti itu ya teman-teman ya. Wow. Oke lah, kita lanjut naik ke ruangan berikutnya ya teman-teman. Dan saya lupa nih teman-teman ya. Ada salah satu kopi yang ditinggalkan ya. Entah udah berapa tahun ya. Apakah kopi itu udah menjadi batu atau enggak ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan mama masih bisa diseduh ya. Nanti kita akan coba bawa balik ya. Kita seduh dan besoknya kita modar mungkin ya. Wow, kita lanjut ya. Dan di sini ada salah satu kamar lagi teman-teman ya. Wow, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tidak ada apa-apa di sini, cuma tersisa piring-piring seperti itu ya teman-temannya. Dan wow. Assalamualaikum.
Samalin wali padilai sulihin. Oke, ini sepertinya ruangan ibadah ya, ruangan tempat sholat seperti itu ya, karena di sini ada salah satu panggung yang terbuat dari kayu ya, teman-teman ya. Keren memang ya. Dan ada lemari juga nih men ya. Lemari yang terbuat dari kayu, dan di sini ada banyak banget hiasan-hiasan yang ditinggalkan oleh pemiliknya ya, teman-teman ya. Keren. Ini terbuat dari bambu nih, asli alami banget. Dan ada keler kalau kita lebaran dah. Wow. Oke. Tidak ada apa-apa lagi ya teman-teman ya. Cuman tutup nasi aja yang sudah tidak ada nasinya ya teman-teman ya. Cuman tersisa ingat. Wow, keren memang ya. Ini lampu ya apa ya teman-teman ya. Coba kita tengok ya. Sepertinya itu. Oke, kita masuk aja ke bagian depannya ya teman-teman ya. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini adalah foto album yang dipajang di tembok-tembok teman-teman ya. Banyak pisan asli sumpah. Keren. Wow. Oke. Dan ada salah satu guci juga ya tinggalkan. Dan foto juga ya. Wow, keren asli. Di sini ada salah satu kulkas juga ya. Nggak tahu sudah ada isinya atau belum ya. Soalnya kulkasnya udah ngadep ke sebelah sana ya. Ini ada meja makan juga ya teman-teman ya. Keren memang habis sumpah. Wow. Di sini sudah tidak ada apa-apa ya teman-teman ya. Oke, jadi rumah jenderal ini berada di sekitaran Kabupaten Majalengka ya, Kota Majalengka ya, teman-temannya. Asli. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini ada telepon juga nih mainnya. Keren memang ya. Wow. Sumpah asli mainnya. Ini propertinya masih komplit nih, teman-teman. Dan ada rantang juga ya teman-teman ya. Oke. Next kita lanjut ke ruangan berikutnya teman-teman ya. Dan wow. Kalian bisa lihat sendiri men ya. Properti di rumah ini, di rumah jenderal ini masih komplit nih teman-teman ya. Dan jam yang ditinggalkan pada waktu itu adalah jam 10. Karena mungkin batu baterainya habis di jam 10 tersebut ya teman-teman. Keren. Wow. Dan di atas meja ini banyak sekali foto-foto ya, atau album foto yang ditinggalkan ya teman-teman ya. Keren. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli sumpah ya men ya. Oke. Wow. Dan wow. Ini adalah ada foto album lagi nih teman-teman ya. Ini adalah foto presiden zaman Soeharto men ya. Wow. Apakah memang jenderal itu teman dekatnya dari presiden, mantan presiden itu ya, Bapak Insinyur Soeharto ya men ya. Wow, keren memang ya. Oke, kita akan review ke bagian sini dulu ya, ke kamar ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Anjir. Dan di sini ada meja rias juga ya, teman-teman ya. Dan banyak sekali. Wow, keren. Baju-baju yang ditinggalkan oleh sang jenderal itu ya. Dan di sini ada salah satu kamar juga ya men ya, tempat tidur ya, zaman dahulu banget, jadul banget ya. Dan di sana juga ada foto men ya, foto dari sang jenderal ya teman-teman ya. Wow, keren. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Di sini sangat luas banget ya teman-teman ya. Next kita ke ruangan berikutnya ya. Assalamualaikum.
Oke, ini adalah ruangan tamunya, teman-teman ya. Ruangan tamu yang wow. Banyak barang-barang mewah yang ditinggalkan oleh sang jenderal ya, teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sang jenderal itu tidak mau balik lagi ke sini ya, teman-teman ya, ke rumah ini ya. Wow, keren. Oke, nah kita ke ruangan berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, dan di sini ada dua kasur nih, teman-teman ya. Warna hijau dan warna putih. Tapi sudah terbengkalai begitu saja. Dan ada hiasan dinding juga ya, teman-teman ya. Keren. Wow. Ini meja yang ada di kamar ini ya, teman-teman ya. Semuanya itu penuh dengan buku. Kayaknya sih memang si pemiliknya itu, si sang jenderal itu, senang membaca buku-buku ya. Dan memang di zaman dahulu kan belum banyak HP ya. Belum banyak media sosial ya yang memberitakan apa gitu ya, teman-teman ya. Makanya orang pada zaman dahulu itu sering rajin banget membaca buku seperti itu ya, teman-teman ya. Keren asli. Dan ini adalah tempat tidurnya, teman-teman ya. Wow. Dan ini adalah foto sang jenderal ya. Dia lagi pakai baju ya, teman-teman ya. Kasurnya ya, teman-teman ya. Asli sumpah nih masih banyak, masih utuh ya. Wow. Dan wow. Ini ada TV ya, TV zaman dahulu ya. Dah ternyata ini. Oh, ternyata ini adalah tempat TV ya. Kalian pasti tahu ya yang di kelahiran tahun 90-an ya. Tempat TV itu kayak gini namanya. Jadi di dalam lemari itu ada TV seperti ini ya. Oke, kita akan coba ya. Buka. Oh, tidak bisa dibuka, teman-teman ya. Dan ini yang pasti isinya adalah TV ya. TV hitam putih karena di zaman dahulu itu belum ada warnanya ya, seperti itu ya. Wow. Ini adalah foto zaman dahulu nih, men ya. Wow, mungkin di alun-alun Majalengka ya. Keren. Wow. Dan ini juga nih, men ya. Wow. Keren abis sumpah. Oke, tidak ada apa-apa ya. Saya tidak mau mengacak-ngacaknya lagi ya. Keren memang rumah ini ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih bapak itu meninggalkan rumah ini ya, teman-teman ya. Padahal rumah ini masih bagus ya. Banyak sekali hiasan-hiasan dinding seperti ini ya. Ada kerangnya juga. Wow, keren memang ya. Wow. Dan di dalam lemari ini cuma tersisa wadah ranginang ya, teman-teman ya. Keren memang ya. Oke, di sini ada salah satu majalah juga ya. Tapi nggak tahu ini di tahun berapa ya. Kita akan coba cari tahu ya. Oh, ini cuma iklan doang ya, teman-teman ya. Wow. Baterai juga ya, teman-teman ya. Asli memang ya. Wow. Dan ini ya, yang pasti saya tidak mau ngacak-ngacak ya, teman-teman ya. Yang pasti ini wow, keren banget ya. Asli sumpah, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini bangunan ini penuh full properti ya, teman-teman ya. Asli gila, mantap banget memang sang jenderal itu ya. Oke. Wow, keren. Wow. Mantap sekali memang ya ruangannya, teman-teman ya. Keren, keren, keren. Wow. Udah, karena kita udah nge-review dari satu kamar ke kamar yang lainnya ya, teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saja pengeksploran kali ini di salah satu rumah jenderal yang ditinggalkan oleh pemiliknya keluar kota. Dan yang jadi pertanyaan saya, kenapa si sang jenderal itu tidak mau lagi kembali ke rumah ini ya, teman-teman ya. Oke, kita tetap berpikir positif aja ya. Pasti saya ingin menjelaskan mengeksplor kondisi dari rumah ini setelah sekian lama ditinggalkan ya, teman-teman ya. Ternyata banyak sekali properti-properti yang ditinggalkan oleh sang jenderal ya, teman-teman ya. Wow.
teman-teman ya, mungkin begitu saja. Bagi kalian yang sudah menonton, terima kasih ya. Buat kalian juga yang sudah sholat, silahkan lanjutkan menonton video ini. Saya HP Sudiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk. Wow, tong yuk.